kita akan merendam kura-kura untuk menjaga kesehatan mereka ya teman-teman. Jadi ini udah disiapin, ini adalah air hangat ya teman-teman ya. Air hangat kita isi sumak ya teman-teman di sini. Sumak itu jadi ramuan herbal gitu. Ada sih banyak juga di Tokopedia, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, sumak herbs ya. Ini seperti untuk merendam ya, jadi untuk menyembuhkan luka luar, infeksi bakteri, sama membunuh bakteri ya teman-teman ya. Jadi kita akan rendam karena teman-teman bisa ngelihat ya cuaca kita itu di sini tuh mendung ya teman-teman. Jadi untuk menjaga agar kura-kura tetap sehat biar nggak gampang sakit, kita memberikan perawatan ekstra ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa sih teman-teman juga rutin. Jadi kalau hujan gitu biasa kan kesehatan kura itu naik turun ya teman-teman, seperti gampang kena pilek, terus ada hidung, lubang hidungnya itu berlendir. Nah itu seperti yang kura-kura dari saya yaitu Queenie itu juga lagi ada pilek sedikit, pilek terus kurang aktif, jadi nafsu makannya agak berkurang tapi dia tetap makan. Nah kita harus berikan perhatian ya teman-teman. Nah ini kita akan rendam, oke teman-teman, teman-teman ikutin saya. Nah ini saya ambil dulu nih. Waduh berat banget. Oke. Nah ini teman-teman. Oh, nah ini siku ini, siku ini. Kita masukin sini, kita rendam. Nah ini teman-teman. Kita rendam ya. Rendam air hangat untuk memperlancar metabolismenya juga bakteri-bakteri, karena lembab sih ya karena hujan. Nah kita rendam seperti ini. Nah ini kita rutin ya teman-teman untuk memberikan perawatan seperti ini. Nanti ini giliran hari ini si Queenie ya. Untuk kemarin si King Kong udah, terus ini si Mia, ini si Mia, terus si Hilda, sama si ini ya teman-teman ya, Odette ya. Ini kemarin udah dikasih perawatan juga. Nah ini sekarang gantian si ini, kebetulan gerimis juga nih teman-teman, anginnya besar. Nah ini kita rendam seperti ini nih, kurang lebih sekitar 15 menit ya. Nanti dia pup juga di sini, terus pi juga, ngeluarin urates-urates gitu di dalam sini ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita tunggu 15 menit setelah ini selesai, oke? Oke, ini teman-teman udah airnya udah lumayan jadi dingin ya teman-teman. Ini udah kurang lebih sekitar 15 menit teman-teman kita merendam di sini. Nah ini sekarang tinggal kita keluarkan ya teman-teman ya. Dia mau masih mau pup kayaknya, dia ngangkat-ngangkat seperti ini. Oke. Ini bukan air keruh ya teman-teman, ini memang larutan dari sumak itu setelah dilarutkan ke dalam air seperti ini. Ini teman-teman, ini posisinya stand kayak gini. Nah ini larutan dari sumak. Nah ini posisinya stand gini, kayak dia posisi mau BAB teman-teman. Opo. Oke, karena udah ditunggu nggak keluar-keluar, mending kita ambil aja. Karena udah 15 menit. Ini berat banget teman-teman. Wah, kurang lebih sekitar 30 kilo. Oke, aman. Nah, kita taruh sini. Bentar kita ambil lap bersih. Ini lap bersih ya teman-teman. Kita lap dulu biar kering. Oke.
Udah wangi nih teman-teman. Udah mandi. Oke. Sekarang kita balik. Pelan-pelan ya baliknya teman-teman. Karena kakinya kadang bisa suka kesleo teman-teman. Nah, ini kita bersihin bawahnya. Biar nggak lembab, biar nggak kena jamur. Oke. Yang satu. Nah, udah. Tadi kan karena masih ada lendirnya sedikit tuh, teman-teman bisa ngeliat ya. Ada keluar lendir dari situ ya. Nah, tuh. Kita akan ambil pipet ya untuk menyedot. Tuh, teman-teman bisa ngeliat ya. Ada cairan. Tuh. Kita buang. Kita rendam ke air surut. Oke, udah. Terus sekarang kita mau obatin ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini spektra ya. Ini spektranya. Ini teman-teman, ini lumayan berat. Jadi teman-teman kalau di rumah mungkin minta bantuan dari orang. Ini kita tetesin aja hidungnya. Nah, udah. Biarin dia masuk. Nah, udah. Cukup satu tetes aja ya tiap hidung ya, teman-teman ya. Cukup satu tetes. Sehari itu 3 kali ya. Karena ini siang hari, nanti pas sore hari kita akan tetesin lagi. Oke, kita taruhin lagi di sini. Nah, udah biar dia ini lagi, teman-teman, biar dia sehat lagi. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Ini hari ini kita habis rendam pakai air sumak, air hangat sama sumak, terus kita tetesin obat ini Spectra karena dia agak pilek sedikit. Karena udah 7 hari ini dia nggak sembuh-sembuh karena cuaca yang seperti ini, teman-teman. Jadi kita tetesin pakai ini. Cukup satu tetes aja ya, teman-teman, sehari 3 kali. Jadi pagi, siang, sore kita tetesin. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Barangkali ada saran, isi di link komentar di bawah. Thank you teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Barangkali video ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan share aja ke teman-teman kalian di rumah. Oke, thank you teman-teman. Salam lestari. Saya pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.